Supporter Yaman datang langsung ke Indonesia demi teror timnas U20. Skema timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Klarifikasi Ayah Wilber Jardim gagal gabung timnas Indonesia U20. Pelatih Sao Paulo U17 sindir Indra Syafri lewat statistik. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Yaman datang langsung ke Indonesia demi teror timnas U20. Kabar menarik datang dari pendukung Yaman yang siap adu berisik dengan supporter timnas Indonesia U20, yakni saat bentrok dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Diketahui supporter Yaman yang hadir langsung ke Stadion Madya Senayan terlihat sangat antusias, yakni untuk menyaksikan negaranya berlaga melawan Maladewa pada Jumat lalu. Lebih dari 100 supporter antusias memberi dukungan sepanjang laga. Atmosfer stadion pun jadi penuh suara saat Chan dan Yel-Yel tak henti-hentinya mereka pekikan sepanjang pertandingan, yakni sebagai bentuk dukungan kepada tim asuhan Muhammad Hasan Ali itu. Supporter Yaman yang berada di sisi kanan tribun barat Stadion Madya membentangkan bendera besar Yaman. Masing-masing pendukung juga membawa bendera kecil. Ini pun menambah meriah suasananya. Mereka menyanyikan Yel-Yel dalam bahasa Arab seperti Hayya Yaman atau Ayo Yaman dan Biru Bidam Nafdika Ya Yaman. Dengan semangat dan darah kami, kami akan menjagamu wahai Yaman. Tidak hanya itu, mereka juga menyuarakan dukungan dalam bahasa Indonesia seperti satu lagi, satu lagi, satu lagi saat skor 2-0. Dan ini 3 mau 4 ketika tim mereka unggul 3-0. Salah satu supporter Yaman yakni Umar menyebut akan lebih banyak lagi supporter yang hadir kala Yaman dan Indonesia bertemu nanti malam. Terlebih laga pamungkas kali ini menjadi krusial dalam perebutan puncak klasemen dan tiket otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025. Untuk melawan Indonesia di hari Minggu nanti, insya Allah kami akan lebih banyak lagi yang datang. Orang Yaman yang menetap di sini untuk bekerja cukup banyak. Jadi setiap ada momen pertandingan sepak bola yang Yaman bermain di sini, pasti kita datang karena itu hal yang paling kita tunggu. Kata Umar dikutip dari CNN Indonesia. Skema timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia U20 2025. Pertama, menang. Kemenangan atas Yaman akan mengamankan timnas Indonesia U20 sebagai juara grup F dengan total 9 poin, memastikan kualifikasi langsung ke Piala Asia U20 2025. Skenario ini pun akan menjadikan skuad Garuda Nusantara sebagai satu-satunya penguasa grup dengan poin sempurna. Kedua, seri. Hasil imbang pun cukup untuk timnas Indonesia U20 karena akan membuat kedua tim memiliki 7 poin. Namun dengan keunggulan selisih gol yang dimiliki, skuad asuhan Indra Syafri pun akan tetap berada di puncak grup dan lolos otomatis sebagai juara grup. Ketiga, kalah. Meski kekalahan tidak diinginkan, timnas Indonesia U20 masih memiliki peluang untuk lolos melalui jalur 5 line up terbaik dari keseluruhan grup. Namun, ini akan membuat Jens Raven dan kawan-kawan harus bergantung pada hasil pertandingan grup lain, yakni untuk memastikan lolos ke putaran final. Klarifikasi Ayah Wilber Jardim gagal gabung timnas Indonesia U20. Ayah Wilber Jardim yakni Elisangelo Jardim akhirnya memberikan penjelasan sebagai penengah terkait polemik sang anak
yang mana batal gabung timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Sebelumnya Indra Syafri sempat menyebut bahwa Wilper Jardim terbilang mangkir, lantaran sudah dilepas klub dan dibelikan tiket oleh PSSI, namun tidak datang ke Indonesia. Sementara manajer timnas U20 Ahmed Zaki Iskandar pun menjelaskan, bahwa Wilper Jardim tengah memiliki agenda padat bersama klub. Hingga muncul rumor sang ibu Wilper Jardim yang ingin anaknya fokus bersama klub. Namun semua kabar miring tersebut telah terjawab ketika Elisangelo Jardim memberikan kondisi sebenarnya. Ia mengakui bahwa Wilper sudah mendapatkan izin dari Sao Paulo, namun pada akhirnya memutuskan bertahan di klub karena jadwal kompetisi yang cukup padat. Wilper juga tengah dalam ambisi untuk mendapatkan banyak menit bermain di Brazil. Izin dari klub sebelum lolos ke fase berikutnya, habis itu ada 2 pertandingan lagi. Waktu itu mereka nggak yakin lolos, setelah itu mereka menang, kemudian lanjut berfokus dan target ke final, ungkap Elisangelo. Ayah Wilper Jardim yang juga pernah berkarir di Indonesia menambahkan bahwa sang anak tengah mendapatkan kepercayaan di Sao Paulo U17. Sebab pemain serba bisa tersebut baru saja mencetak 2 gol dari 9 pertandingan meski bermain sebagai bek kanan. Elisangelo pun juga menjelaskan hal-hal lain yang mempengaruhi karir Wilper di Brasil. Salah satunya Wilper butuh adaptasi karena ada pergantian pelatih di klub. Namun, pemain berdarah Banjarmasin tersebut bersedia kembali membela skuad Garuda jika nanti dibutuhkan untuk kembali. Pelatih Sao Paulo U17 sindir Indra Syafri lewat statistik. Keputusan Wilper Jardim untuk fokus bersama Sao Paulo U17 tampaknya tepat. Sebab timnas U20 tengah mengalami penurunan permainan meski meraih hasil kemenangan di 2 laga awal kualifikasi. Sang pelatih Indra Syafri pun banjir kritikan lantaran taktik yang dianggap usang. Di Sao Paulo sendiri, Wilper Jardim dilatih oleh sosok pelatih bertangan dingin yang punya rekam jejak mumpuni di pengembangan pemain muda Brasil. Sao Paulo U17 sendiri saat ini dilatih oleh Clementino Fonseca de Aguiar atau yang akrab disapa Minta. Sosok pelatih satu ini mungkin terdengar asing di pecinta sepak bola timnas Indonesia, namun tidak di Brasil. Minta sebelum jadi pelatih ialah pemain binaan Akademi Sao Paulo. Minta sudah gabung ke Sao Paulo sejak 1991. Menariknya pelatih Wilper Jardim di level klub ataupun timnas Indonesia U20 sama-sama mantan pemain sepak bola. Indra Syafri diketahui merupakan mantan gelandang, ia memulai karir di PSP Padang. Setelah itu ia kemudian memperkuat PSP Padang dari periode 1986 hingga 1991. Minta sendiri menjadi bagian skuad Sao Paulo yang menjadi juara Copa Libertadores atau Liga Championnya Amerika Selatan pada 1992. Sementara pelatih Jardim di Sao Paulo dipercaya pelatih tim U15, U17 hingga U20 Sao Paulo. Jika Indra Syafri punya Egy Maulana Fikri, Menta pun menemukan Lucas Beraldo yang main di PSG musim ini.